Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa man kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Akhir-akhir ini kita mengalami sebuah permasalahan Yakni tentang pendidikan anak-anak kita Yang mana sekarang kita sendiri yang mengajarkan anak-anak kita Karena tentunya di masa wabah yang sekarang ini, tidak atau belum memungkinkan anak untuk pergi ke sekolah, dan kita baru bisa memahami anak kita sebenar-benarnya bagaimana mereka di sekolah. Maka wajar apabila guru sering menegur anak-anak kita di sekolah apabila mereka melakukan kesalahan, baik kaum Muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini, kami ingin memberikan sedikit tips, ya, bagaimana agar anak kita mampu belajar dengan dengan baik. Maka hal-hal agar memudahkan anak-anak kita belajar yaitu yang pertama adalah waktu anak untuk belajar. Ini sangat penting sekali karena konsentrasi anak itu hanya sebentar. Hanya sebentar sekali, mungkin hanya 15 menit sampai dengan setengah jam. Maka di sini kita harus bisa memaksimalkan waktu mereka ketika mereka belajar di rumah. Kemudian yang kedua adalah menciptakan suasana yang kondusif bagi anak. Maka tidak selalu senantiasa belajar itu di dalam kamar di rumah ya. Kita bisa membawa anak kita ke taman misalnya atau ke tempat yang tenang. Kemudian dia di sana bisa bisa belajar dengan dengan nyaman, dengan tenang. Jadi waktu yang tepat Kemudian dengan suasana yang kondusif itu sangat menunjang anak untuk untuk belajar. Kemudian yang ketiga adalah gunakan cara yang menarik. Ya gunakan cara yang menarik. Karena cara yang menarik ini akan memberikan anak itu e, keinginan untuk belajar. Kalau seumpama kita tidak bisa menggunakan cara-cara yang menarik, maka cari tahu bagaimana cara untuk mengajarkan anak supaya anak itu tertarik dengan pelajarannya ya matematika misalnya hal yang paling dibenci oleh anak-anak ya ini sangat maklum sekali maka bagaimana kita bisa menemukan metode-metode untuk memecahkan permasalahan di dalam pelajaran matematika Kemudian kita harus juga mengetahui kelemahan dan kelebihan anak jangan hanya fokus di dalam kelemahan anak saja seumpama dia kelebihannya menggambar maka fokuskan dengan menggambar ya kaligrafi misalnya itu sangat sangat baik sekali. Kemudian apabila kelebihannya di dalam menghafal maka fokuskan dengan menghafal. Jangan fokus dengan kelemahannya ya. Ini yang menjadi PR bagi orang tua karena mereka kebanyakan fokus di dalam kelemahan anaknya. Kemudian yang berikutnya adalah yang keempat memberikan stimulasi agar anak itu bisa bisa mandiri ya memberikan stimulasi agar anak bisa mandiri. Bagaimana itu? Yaitu kita memberikan contoh ya. Memberikan contoh bagaimana makan yang baik ya, bagaimana minum yang baik, bagaimana buang hajat. Ya itu juga memberikan contoh kepada anak agar anak bisa mencontoh hal-hal yang baik sehingga yang buruk atau menjadi kebiasaan anak yang jelek itu tidak menjadi kebiasaan hingga dewasa nanti. Kemudian selalu mengawasi anak, ya, mengawasi anak supaya berada di jalan yang benar atau di jalur yang benar. Kemudian memberikan kontrol. Kemudian yang kelima adalah membantu, anga, membantu anak, itu jangan berlebihan. Kemudian jangan pula memberikan instruksi, ya, hanya memberikan instruksi. Kemudian menyalahkan maka anak ini akan menjadi malas untuk belajar ya bantu akan tetapi jangan berlebihan jadi bukan kita yang mengerjakan PR anak ya kita mengawasi mendampingi anak supaya dia bisa mengerjakan untuk dirinya sendiri kemudian juga bagaimana memahami minat dan frekuensi seorang anak ya minatnya kemana itu harus kita fahami sehingga kita bisa menunjukkan Jalan yang benar kepada kepada anak kita. Jangan sampai bakatnya di mana kemudian kita arahkan kemana. Ya ini kurang kurang baik. Kemudian yang keenam adalah membangun kedekatan secara emosional. Ini sangat penting sekali karena bagaimanapun anak dan orang tua adalah mereka ini harus memiliki hubungan yang dekat. Jangan sampai anak kita tidak mau cerita kepada kita apabila mereka memiliki sebuah permasalahan ya di dalam eh, kepalanya. Atau di dalam dirinya, maka kita perlu membangun kedekatan secara emosional, yaitu bisa jadi kita mengajak jalan anak-anak kita ya keluar, kemudian bisa bersepeda bareng, kemudian bisa kemah bareng keluar, kemudian jangan sekali-sekali mengeluh tentang pekerjaan Anda di, di depan anak kita, karena ini juga akan memberikan contoh yang kurang baik, sehingga anak kita juga bisa jadi sedikit-sedikit akan mengeluh dengan pekerjaan yang diberikan oleh guru-gurunya. Kau muslimin inilah tips-tips ya agar anak anak kita ini mudah untuk untuk belajar di rumah atau di sekitar kita. Jangan sampai tidak bersekolah menghalangi anak-anak kita untuk tidak belajar. Maka harus tetap belajar kemudian fahami bagaimana metode cara untuk belajar untuk anak kita. Ya, mungkin itu saja. Barakallahu fikum.